depan. Ya, mungkin bisa disaksikan di layar kaca Anda, pemirsa, saat ini ada perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, yakni Direktur Perlindungan WNI Judah Nugraha bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mulai masuk ke dalam Human Remains Transit Lounge untuk melakukan proses penyerahan administrasi dari jenazah Emeril Khan Mumtaz. Dapat kami informasikan, Fitri dan pemirsa, bahwa peti jenazah dari almarhum Emeril Khan Mumtaz ini berada di mobil berwarna hitam dengan bunga krisan di depannya, jadi tidak dimasukkan ke dalam mobil jenazah yang sudah diparkirkan di area depan, namun di mobil hitam yang sudah berada di depan halaman ini. Dan sepertinya tidak akan diturunkan terlebih dahulu. Medcom.id, a part of Media Group Network.